Lah, iku termasuk kekarepane sampean sisan. Iku wingi-wingi iku berita iku. Karena iki kan sing saiki to. Iya. Begitu gak sampe oleh awal sih aku ndelok wong memang akses dalan iku kan pedot kabeh nih. Dalan iku tugel jeru kabeh. Tapi 1-2 hari ku ya langsung didandani ampe pemerintah. Alat berat langsung didatangkan, jalan-jalan diperbaiki. Jadi saiki akses iso. Wis balik normal, balik normal mana tinggal yo finishing touch gitu. Finishing touch. Aku sak jekek. Kowe iku percaya gak? Aku iki sak jekek kena banjir. Bosoku Inggris terus aku nang omah. Masalah apa polae? Lho aku lek bengi biasane lek kan jenenge mari banjir kan nyamuk akeh. Iya. Biasane kan ngono nyamuk lho akeh ngono aku gak mosquito, mosquito lho. Ana mosquito lho minangka. Astagfirullahaladzim. Mas kuih tuh wakeh ya Allah. Lho iya aku titik-titik ngono. Begitu rotok kademen, cool, cool ngono aku. Gak iso aku ngomong anu. Ngono iku sampean kena anopo kok sampe koyo ngono cak dampake banjir ta iku. Iya kan kuping kelebon banyu. Oh. Wayahe tak tokno kene kok gak metu-metu ceket nang kene kira-kira. Halek banyu tok mungkin lancar lho nek ndote. Mungkin yo ceket nang kene. Dadi yo ngomongku yo basa Prancis bareng kadang-kadang. Waduh, tunggale arek sijine iku lek ngomong. Wingi nek banjir, aku lho oleh bantuan iku langsung jari wong-wong lho kok langsung saged basa Jepang. Dadi aku nih, bantuan ini saya terangkan. Hai, aku nih padahal blegeken aku sakane ngomong basa Jepang. Yo pantesan ae yo dhek yo ketularan sampean, Cak. Kalau masalah akses mau ning iku langsung didandani. Jadi memang betul ketika pasca kejadian jenenge dalan wis gak rupa dalan ning. Paving modal madul. Terus jalan dua jalan satu-satunya akses ke nanggonku. Wis jan wis gak iso dilewati apapun. Iku sapa sing bersaing ngono iku, Cak? TNI. Waduh. Polri. Keren. BPBD. Terus kanca-kanca silat PSHT. Waduh. Wae rono wingi aku sempat wedi aku. Ono wong 1000. Waduh kesro. Kesro jelas iki aku. Anu iki mesti sing perkara silat lah. Lho iya aku kan wedi. Waduh iki sapa sing kesro ya aku ngene. Wong aku mbiyen yo sempat melok silat cuma setengah jam terus leren kan. Mosok gara-gara aku. Ternyata arek nom-noman iku arek-arek silat tuh langsung membersihkan akses dalan iku. Sedino mari lu salut aku nang arek-arek silat iki iso dadi contoh maksudnya wis leren urusan tawur-tawuran, leren urusan kisru, leren usulah salah apa urusan salah kostum utawa beda baju sing jelas ternyata arek-arek ini yo apa ya kemanusiaannya dan kepeduliannya luar biasa. Iya, sampean yo kudu leren seuzon sih sana arek-arek silat. Saiki kan wis ono pembuktian saya mereka wis berubah. Aku gak tahu seudon nang wong ning. Wong sing seudon nang aku. Berarti wingi ku ya gotong royong ngono iku, Cak. Oh, lek masalah gotong royong iku langsung Pak Dandim sing ngajak masyarakat gotong royong. Tenan ta, Pak Dandim. Iki lho beritane iki. Sinergitas TNI Polri ambek kabeh komponen masyarakat dadi modal dasar gawe njogo ambek ngerawat NKRI nang Kabupaten Jember. Silaturahmi Kapolres Jember sing anyar AKBP Heri Purnomo nang Kodim 0824 Jember sing langsung disambut Dandim Letkol Infantri Batara C Pangaribuan dadi salah siji wujud nguatno sinergitas TNI Polri. Ake masalah sing kudu dimarekno sing perlu onoe sinergitas. Misale gawe nangani bencana alam ambek musibah COVID-19 nang Kabupaten Jember serta ndukung Kabupaten Jember cekne iso luwe apik maneh. Gaya penanganan COVID-19, TNI Polri kate terus gerak nguber target vaksinasi Kabupaten Jember. Mulai jajaran Kodim ambek Polres Kabupaten Jember gaya upoyo cekne masyarakat peduli gaya ngelakoni vaksin. Sawetara iku kanggo nangani bencana alam, Kodim 0824 Jember ambek Polres Jember duwe rencana kate ngelaksanakno simulasi kebencanaan. Ngajak kabeh elemen masyarakat serta relawan cekne gabung. Delok gedene ancaman bencana alam nang Kabupaten Jember, cekne iso nemu solusi sing paling apik. Kita akan melaksanakan sinergitas di lapangan dari tingkat bawah sampai jajaran Kodim dan Polres. Kemudian kami juga berencana nanti akan melaksanakan simulasi kebencanaan. Ini kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya sinergitas ini, kami juga akan mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh relawan untuk bergabung, untuk kita sama-sama melihat bahwa besarnya
ancaman bencana alam di Kabupaten Jember ini. Kita akan simulasikan, kita akan cari solusinya. Tapi kabeh konsep iku mau kudu didukung ambek masyarakat Jember. Polae dukungan teko masyarakat dipastekno gawe solusi penanganan iso cepet dilaksanakno. Teko Jember, Yudisadi Jember 1 TV, ngelaporno.